Guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review Lumbar Hair Messenger ya. Ini alat ini dari Xiaomi untuk alat pijit. Jadi dia untuk tulang belakang ya, yang saraf kejepit, dia ada panasnya. Ini lumbarnya, ini panasnya, dan ini pijitnya ya. Oke, kita akan unboxing. Kita akan lihat apa isinya ya. Ini dia alatnya, ini piringannya. Oke, ini ada spinal hair. Ini dapat juga ya adapternya. Ini tampak depannya, ini belakangnya ya. Di sini ada tombol adapter dan di sini ada remote-nya. Cuma sayangnya ini semuanya masih bahasa Dewa ya. Nanti kita akan coba. Dan satu buah adapter ya. Adapternya kita perlu converter ya. Oke, ini dia lapisnya di samping bawahnya. Sini kita pasang adaptornya ya. Pasang adaptornya. Oke, sini kita akan colok. Lihat dulu ini berapa volt dia, berapa volt ini? 12. 20 ya? 12. Ini 12 volt, 2 ampere. Ya, ini berapa volt sih dia? Oke. Sini jadi kita bisa pakai tegangannya 100 sampai 240 volt. Di sini cuma 2 ampere ya, jadi kecil banget. Stop. Tuh, dia nyala. Kita hidupin. Nah, dia ya. Ini lampunya ini. Intensitasnya ya. Nih, artinya nyala dia. Kita bisa pilih ini modenya, mode A atau mode B. Ini dia ya, buat lumbarnya bisa naik. Tuh. Jadi berapa banyak tekanannya ya. Tuh. Ini getarnya. Ini dia kempes lagi. Ini auto ya. Mode A atau mode B. Jadi ini bisa kita taruh di dalam pinggang kita ya. Kita akan coba. Gimana rasanya ya? Oke. Okay. Ayo, kita coba yuk. Ini model yang kita taruh di kursi ya. Seperti ini kita akan dudukin, andarin. Tiga. Ya. Jadi ini pada kanan lumbar supportnya. Kita pencet A ya. Ya. Oke, sekarang kita akan coba. Di sini ada remote-nya. Ini tombol on off-nya. Dia akan nyala. Di sini ada berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan. Ini getarannya. Ini mode A otomatis sama mode B. Ini heater-nya ya. Kita akan coba dulu yang pertama. Ini dia modelnya untuk menaikkan lumbarnya, lumbarnya up and down. Tekan
kan dia akan naik seberapa yang kita mau. Kalau kita udah suka posisinya, kita lepas dia, jadi dia akan berhenti di sini. Oke, setelah itu kita bisa menggetarkan dia ya. Jadi ini fungsi untuk manual. Matiinnya hanya ini aja ya, tekan sekali lagi ya. Jadi ini fungsi manual. Kita bisa menaikkan lumbarnya sesuai dengan keinginan kita dan dia akan berhenti. Untuk tekan sekali lagi, dia akan turun dia. Dia akan kembali ke home position ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Tekan, jangan dilepas ya, sampai posisi lumbar yang kita inginkan, terus kita lepas. Tekan, dia akan naik sampai posisi up-nya, lumbarnya support ini sudah sesuai, kita lepas. Oke. Setelah ini sudah selesai dan sudah menekan, kita bisa gerakkan dia dengan cara digetarkan. Getarannya ini dia on dan off ya, jadi ini tidak bisa diatur berapa banyak speednya, hanya bisa tekan dia on, dia getar, tekan sekali lagi, dia off ya. Terus di sini ada panasnya, ini yang hijau ini nggak panas, tekan sekali lagi, dia warna biru, itu artinya sedang, tekan sekali lagi, dia merah. Ininya udah hangat ya. Jadi di sini ada heaternya. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara lumbarnya up and down, vibration dan hotnya ya, panasnya. Terus di sini tombol 2 ini dia adalah mode A dan mode B. Jadi dia akan bergerak secara otomatis ya. Dia akan bergerak up and down secara otomatis. Tekan di sini. Ini kita menggunakan mode A, dia akan naik secara sendirinya. Kita bisa berpadukan, dia nyala sendiri getarannya ya, dan panasnya akan nyala sendiri. Nah, kita bisa membuat dia lebih panas lagi. Tuh ya, jadi hangat banget nih, hangat. Ini heaternya. Jadi dia mengkombinasikan antara lumbarnya up and down dan vibration ya. Dia akan kombinasikan secara sendiri. Itu dia gerakannya ya. Jadi kita bisa memilih kita mau yang mode A atau mode B atau kita mau manual ya. Ntar setelah kurang lebih 5 menit dia akan berhenti secara otomatis. Jadi ya. Sekali lagi dia akan mati mode A nya dan kita bisa menggunakan mode B. Jadi dia cukup gampang ya, karena di sini adanya 5 tombol. Jadi saya akan ulang. Di sini tombol on off-nya dulu. Di sini kita bisa pilih mode lumbarnya up and down. Kita bisa atur dia dengan cara menekan tombol lumbarnya sampai dengan posisi lumbar yang kita inginkan. Setelah posisi yang kita inginkan tercapai, kita lepas dia. Maka dia akan berhenti di posisi yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa mengkombinasikan dengan vibration. Kita tekan yang ini, yang kedua ini. Dia akan bergerak vibration. Dan kita bisa kombinasikan lagi dengan heater ya. Ini pemanasnya ya. Tekan sekali, ini hijau nggak terlalu panas. Tekan ini sedang, dia ada 3 mode ya. Dingin, sedang, dan panas. Ya, jadi ini 3 kombinasi secara manual. Matikan lagi dia ya. Dia akan kembali ke home position. Ini mode A dan mode B.
Ya, simpel banget ya. Oke guys, demikian review dari kami Rotek mengenai alat terapi untuk tulang belakang kita atau saraf kita terjepit. Ini kita bisa pakai sehari 1 sampai 3 kali, bisa membantu ya. Bisa membantu agar pinggang kita nggak sakit lagi ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Rotek mengenai alat pijat pinggang lumbar. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar produk ini. Oh ya, untuk produk ini harganya sekitar 1 jutaan ya, 1.050.000. Anda bisa beli di online shop. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami. See you later guys.